Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan anda cara-cara untuk membuka belting Toyota Avanza. Ini adalah Toyota Avanza yang lama. Oke, kita akan membuka belting dan di sini saya nak tunjuk anda cara-cara untuk membuka dia. Oke, yang pertama kita akan melonggarkan skru di bagian eten-eten ini menggunakan spanner 12. Melonggarkan ini terdahulu dan barulah kita melonggarkan di bagian dalam sini. Oke. Pas itu barulah kita longgarkan alternator ini dan tolak ke bagian depan. Oke, kita akan longgarkan skru ini. Ini adalah Toyota Avanza. Pas longgarkan barulah kita memusing untuk melonggarkan dia saja. Oke. Pas itu kita akan menolak ini ke depan. Sekiranya dia keras, kita akan melonggarkan skru di bagian bawah sini. Oke. Oke, di bagian bawah sini ada skru. Oke, kalau anda nampak di bagian sini ada skru. Skru yang di bagian bawah sini itu menggunakan spanner size 14. Oke. Di bagian bawah sini. Oke, sudah pun longgar, barulah kita melaraskan nih ke bawah dan barulah kita tolak jam nih. Oke, selepas ini step yang seterusnya barulah kita membuka belting ini selepas kita melonggarkan eten-eten nih. Oke, mana boleh nampak. Oke, pastikan kedudukan belting itu kita kena tahu. Oke. Ini bincang nih kedudukan dia. Oke. Kita akan membuka belting ini dengan membuka menarik dia saja. Oke, harap-harap anda di luar sana mengetahuilah cara-cara untuk membuka belting ini dengan senang saja ya. Oke, sekian dan terima kasih.